Peningkatan jemaah umrah yang mendadak di seluruh negara menyebabkan industri ini menghadapi masalah kekurangan tiket penerbangan ke Arab Saudi. Menurut pengerusi Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak, Suhail Ruzaiman Ghazali, dianggarkan seramai 30,000 jemaah umrah di seluruh negara bagi bulan Disember masih menunggu pengesahan penerbangan syarikat penerbangan dan ini turut memberi kesan kepada lebih 600 jemaah dari Sarawak. Agensi-agensi pengenali umrah di Sarawak di bawah Suhail turut menerima tempias yang sama melibatkan lebih 600 jemaah dari negeri Sarawak yang telah berdaftar dan membayar sepenuhnya pakej umrah pada bulan Disember 2022. Peningkatan ini dikaitkan dengan PKP, right? Di mana terlalu banyak backlog yang berlaku pada 2020-2021. Pada masa ini, umrah dibuka, semuanya hendak pergi pada 2002. Ditambah lagi jemaah-jemaah yang baru yang memang hendak pergi pada 2002. Ini menjadikan peningkatan yang sangat ketara dan mendadak dan dijangka lebih daripada 2-3 kali ganda. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media berkenaan penangguhan dan penyusunan semula jadual penerbangan jemaah umrah Sarawak di Club Golf Sarawak di Petrajaya hari ini. Setiausaha Suhail Syed Abdul Aziz Wan Hamid pula memberitahu Suhail sedang berusaha untuk mengatur penerbangan pada bulan ini termasuk mengadakan penerbangan sewa khas dari Kuching terus ke Jeddah. Selain itu, Suhail juga ada mengambil inisiatif untuk mengadakan untuk memohon penerbangan khas, penerbangan charter khas. Memohon dengan penerbangan yang ada ada authority untuk membuat penerbangan khas dari Sarawak, dari Kuching, berangkat ke Jeddah dan balik semula ke Kuching. Dan proses ini masih lagi berterusan dan kami masih menunggu lagi keputusan penerbangan charter khas ini untuk memberi keputusan akhir. Tambahnya, jika perkara ini berlanjutan, penyusunan semula jadual umrah akan dilakukan dan bakal jemaah mungkin akan mengerjakan umrah pada bulan Januari hingga Mac tahun depan.